Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah tanggal 9 Zulhijjah, tepatnya hari Arafah, di mana semua jamaah haji yang akan melaksanakan ibadah haji pada tahun ini, mereka semua sudah berkumpul sejak malam hari mereka tiba di tenda sini. Dan alhamdulillah tahun ini tendanya cukup di upgrade, lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya, permanen, kemudian juga ditambah dengan kasur ya. Dan ini suasana yang tenda kita masih kosong, belum ditempati oleh jamaah karena memang masih berdatangan mereka untuk datang ke sini karena ini hari tanggal 9 dan di pagi hari ini mereka akan datang untuk melaksanakan wukuf di Arafah. Nah, kemudian juga hari Arafah adalah hari inti pelaksanaan ibadah haji sesuai dengan hadis Rasulullah SAW yang menyatakan al-hajju Arafah. Jadi haji itu ditandai dengan kita berada di Arafah. Dan Arafah ini adalah reuni akbar ya umat Islam seluruh dunia. Dari seluruh pelosok penjuru dunia mereka akan datang untuk melakukan rukun Islam sempurna, rukun Islam yang kelima, dan pada hari Arafah inilah mereka akan disempurnakan agamanya sebagai muslim yang sempurna. Karena itu alhamdulillah mudah-mudahan kita bisa datang kembali lagi berkali-kali untuk bisa datang ke Arafah. Terima kasih, doakan mudah-mudahan kita sehat semua dan amin. Seluruh ritual kegiatan Arafah hari ini lancar, tidak ada kendala apapun, semua jamaah sehat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.